Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan video ini akan membagikan pengetahuan mengenai salah satu pelet birahi paling ampuh yang akan membuat laki-laki ataupun perempuan pasrah dan tunduk, yaitu pelet pelintir merica paling ampuh. Sebagai disclaimer, pelet pelintir merica ini bisa digunakan oleh panjenengan yang mengalami masalah keretakan dalam hubungan suami istri, misalnya untuk mengembalikan hubungan rumah tangga agar kembali harmonis, dan penyalahgunaan dari pelet ini adalah tanggung jawab pribadi panjenengan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Merica, salah satu bumbu masakan yang berbentuk butiran kecil dengan rasa yang pedas ini ternyata memiliki kegunaan tertentu dalam dunia metafisika. Salah satunya yaitu sebagai media pemikat atau pelet. Dengan suatu ritual dan mantra tertentu, energi panas dari merica ini akan bisa panjenengan masukkan ke dalam sukma dari seorang laki-laki ataupun perempuan. Sekali lagi sebaiknya targetnya adalah pasangan sah, karena jika tidak, akan menimbulkan banyak efek samping negatif yang juga akan kita bahas nanti. Energi panas dari sebutir merica yang masuk ke dalam sukma target akan membuat aliran darahnya mendidih. Hal inilah yang akan membuat gejolak birahi dari sang target memuncak, dengan pikiran yang hanya akan tertuju kepada panjenengan saja. Berikut ini adalah tata cara ritual pelet pelintir merica paling ampuh yang bisa membuat gairah target panjenengan memuncak bahkan klimaks secara gaib, dan agar pelet ini berhasil, landasilah dengan niatan baik. Yang harus disiapkan tentunya adalah sebutir merica putih yang sudah kering. Pilihlah merica yang memiliki bentuk bulat sempurna dengan tidak memiliki cacat, dan karena kita akan menyusupkan energi ke dalam sukma target, maka waktu untuk melakukan ritual pelet pelintir merica ini adalah malam hari ketika sang target sudah tertidur. Ketika panjenengan sudah siap serta waktunya sudah tiba, maka carilah tempat di mana panjenengan bisa fokus dan tidak merasa terganggu. Hal tersebut karena salah satu poin keberhasilan pelet pelintir merica selain merasa yakin, adalah pikiran yang fokus hanya kepada target. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol pada tangan kiri, panjenengan ambil dan jepit merica yang sudah disiapkan tadi, dan dengan konsentrasi penuh dan satu tarikan nafas, bacakan mantra berikut ini. Niat ingsun matek ajiku asmoro pelintir, astoku kaplintir, sukmomu kaplintir, ngerasuk ono guo garbane si jabang bayi, binti, manjing ono ing napsu, kumantil ono ing ati, tumekoho siro marang seliraku. Jika target adalah seorang wanita, maka pergunakanlah kata binti seperti di atas, namun jika targetnya laki-laki, maka kata binlah yang harus panjenengan pakai. Mantra tersebut adalah mantra Jawa kuno untuk mengikat target dan memasukkan energi panas merica ke dalam sukmanya, sehingga panjenengan tidak salah sasaran dalam melakukan pelet ini. Setelah panjenengan selesai membaca mantra tersebut, maka tiupkanlah nafas panjenengan kepada merica yang ada di tangan kiri panjenengan, tiupkan sebanyak 3 kali sampai nafas panjenengan habis. Setelahnya, panjenengan pelintir merica tersebut searah dengan putaran jarum jam sambil fokus membayangkan wajah target. Lebih bagus lagi jika bisa membayangkan seolah-olah panjenengan sedang melakukan hubungan badan dengannya. Disinilah kemampuan fokus dan konsentrasi panjenengan untuk memanifestasikan target akan menjadi kunci dan penentu keberhasilan dari pelet pelintir merica ini. Pelintirlah sebanyak-banyaknya merica tersebut, dan ketika panjenengan merasakan panas atau hangat pada merica bahkan sampai pecah, maka itu adalah indikasi bahwa panjenengan telah berhasil dalam melakukan ritual ini. Ritual ini harus dilakukan selama 3 malam berturut-turut, dan bagi panjenengan kaum wanita, tidak boleh melakukannya ketika sedang dalam keadaan kotor atau sedang menstruasi.
Pelet pelintir merica biasanya membutuhkan waktu maksimal 3 hari untuk bereaksi, dan jika memang berhasil, maka target panjenengan akan datang karena tidak bisa menahan cinta dan rindu, bahkan akan bersedia melakukan apa saja. Pelet ini sebenarnya juga bisa dilakukan secara langsung ketika panjenengan bertemu atau melihat target. Caranya sama saja, yaitu pelintirlah merica yang sudah dibacakan mantra, dan bayangkan bahwa merica yang panjenengan pelintir adalah area sensitif target. Lakukan hal ini secara hati-hati agar tidak ketahuan. Jika kebetulan hari tersebut adalah hari pengapesan dari si target, maka pelet ini akan langsung bereaksi. Si target akan terlihat gelisah seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Namun jika tidak berhasil, maka panjenengan harus mencobanya beberapa kali. Sudah dikatakan bahwa jika panjenengan sembarangan dalam memakai ilmu pelet ini, maka akan banyak menimbulkan efek negatif terhadap orang yang panjenengan jadikan target. Efek samping dari penyalahgunaan pelet merica yang pertama adalah bisa merusak rumah tangga orang, tentunya jika target panjenengan adalah orang yang sudah memiliki pasangan. Meskipun efeknya tidak separah jika terkena pelet jaran goyang atau semar mesem, pelet merica pelintir tetap akan membuat seseorang lupa bahwa dirinya sudah mempunyai pasangan, bahkan juga sudah memiliki anak. Kemudian efek samping dari penyalahgunaan pelet pelintir merica yang kedua, adalah bisa membuat orang menjadi linglung. Pelet pelintir merica memang tidak akan membuat orang menjadi gila, namun bisa membuat orang menjadi sering melamun dan lebih suka tidur. Hal itu karena dirinya berharap akan bertemu dengan si pelaku pelet dan dipuaskan secara gaib di alam mimpi. Orang yang terkena pelet ini juga akan susah untuk dinasihati. Mereka tidak akan mau mendengar kata-kata dari orang lain selain dari orang yang memeletnya. Kemudian efek samping yang ketiga jika pelet ini disalahgunakan, yaitu akan membuat orang lain menjadi budak nafsu. Pelet pelintir merica ini memang jenisnya adalah pelet birahi yang akan bisa membuat target memiliki nafsu yang besar kepada orang yang memeletnya. Oleh sebab itulah pelet ini juga sering dipakai untuk balas dendam atau sekedar mengerjai seseorang. Itulah mengapa sebaiknya panjenengan menggunakan pelet ini untuk tujuan yang baik saja. Semoga setelah panjenengan mengetahui efek sampingnya, panjenengan tidak sembarangan dalam mengamalkannya, dan ingatlah selalu bahwa hukum karma itu ada. Demikianlah tadi video mengenai pelet pelintir merica paling ampuh beserta efek sampingnya. Semoga dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan senantiasa sehat, selamat, dan diberi kelancaran dalam mencari nafkah dan rezekinya. Amin.